Mangga, Mangifera indica L, merupakan salah satu tanaman buah daerah tropis yang dipercaya berasal dari perbatasan India dan Burma. Pohon mangga termasuk dalam tumbuhan berkayu dengan tinggi batang mencapai lebih dari 5 m dan tinggi tumbuhan hingga 10-40 meter. Buah mangga merupakan kelompok buah batu yang berdaging dengan ukuran yang variatif dan bentuk yang bermacam-macam mulai dari bulat, bulat telur hingga lonjong memanjang. Kulit buah mangga agak tebal dengan bintik-bintik kelenjar. -bintik apabila masih muda, kulit buah berwarna hijau tua dan daging buah berwarna hijau muda keputihan. Sedangkan apabila masak, kulit buah dan daging buah berubah menjadi kekuningan. Kali ini kita akan membahas mengenai seputar mangga muda dan manfaatnya. Kandungan nutrisi mangga muda, buah mangga memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh. Dibandingkan mangga matang, mangga muda memiliki kandungan vitamin C yang lebih tinggi namun kandungan vitamin A-nya lebih rendah. Berikut merupakan informasi nutrisi yang terdapat pada mangga muda. Tabel 1. Kandungan nutrisi mangga muda per 100 gram mangga muda. Kandungan jumlah kalori 59 kal, protein 0,5 gram, karbohidrat 15,1 gram, lemak 0,4 gram, kalsium 12 mg, fosfor 11 mg, zat besi 0 mg, vitamin A 85 IU, vitamin B1 0,06 mg, vitamin C 65 mg. Manfaat mangga muda. Berikut merupakan manfaat yang dapat diperoleh dari konsumsi mangga muda. Mengatasi gangguan pencernaan dan sembelit kandungan alkali yang tinggi yang dipercaya terdapat pada buah mangga muda dapat membantu Anda untuk mengatasi masalah gangguan pencernaan dan sembelit. Untuk hasil yang maksimal, Anda dapat mengkonsumsi mangga muda dengan campuran madu maupun garam. Campuran madu dan garam untuk konsumsi buah mangga muda ini juga dapat mengurangi rasa asam ketika mengkonsumsi buah mangga. Sebagai sumber energi bagi tubuh, mangga muda memiliki kandungan kalori dan karbohidrat yang dapat berguna sebagai sumber energi bagi tubuh manusia. Sumber energi dari kandungan buah mangga muda ini juga dapat digunakan sebagai cadangan makanan yang dapat menunjang aktivitas sehari-hari. Baik untuk ibu hamil konsumsi mangga muda dipercaya dapat membantu para ibu hamil dari keluhan frekuensi morning sickness. Selain itu, buah mangga muda juga dapat dijadikan sebagai solusi perasaan ngidam mangga muda yang sering dirasakan oleh ibu hamil. Meningkatkan daya tahan tubuh buah mangga muda mengandung vitamin A dan vitamin C yang berfungsi sebagai antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas. Selain itu, Kandungan vitamin C pada buah mangga muda yang lebih tinggi dibandingkan dengan mangga masak dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dari berbagai macam penyakit, membantu menurunkan berat badan bagi Anda yang sedang menjalani proses penurunan berat badan. Barangkali, mangga muda dapat Anda jadikan sebagai salah satu makanan kudapan. Mangga muda memiliki kandungan serat alami yang memberikan kesan kenyang yang lebih lama ketika Anda mengkonsumsinya serta dapat membantu memperlancar proses pencernaan. Membantu menjaga kesehatan kulit Apakah Anda tahu kandungan vitamin C yang tinggi pada buah mangga muda dapat membantu tubuh dalam menjaga kesehatan kulit dengan cara mengatasi masalah kulit keriput, mencerahkan kulit, menguatkan kulit dan sebagainya. Membantu menjaga kesehatan tulang kandungan kalsium dan fosfor pada mangga muda memiliki peran penting dalam pertumbuhan tulang pada anak-anak. Bahkan, kandungan tersebut juga dapat menunjang pertumbuhan gigi pada anak-anak. Sedangkan pada orang dewasa, kalsium dan fosfor berperan untuk memperkuat tulang dan mencegah osteoporosis. Menyehatkan gigi dan mulut, mangga muda memiliki kandungan vitamin C yang cukup tinggi, yang baik untuk menjaga kesehatan gusi dan mencegah gigi turun lebih awal. Selain itu, vitamin C juga dapat membantu pencegahan gusi berdarah atau sariawan, bau mulut, serta kerusakan gigi, membantu menjaga tekanan darah karena kandungan kalsium pada buah mangga muda. Konsumsi mangga muda dipercaya dapat membantu mengontrol tekanan darah agar tetap normal serta membantu kontraksi otot dan kerja saraf dalam tubuh. Hal ini memungkinkan jantung dan pembuluh darah untuk dapat melakukan fungsinya dengan efektif. Pemanfaatan mangga muda. Selain dikonsumsi secara langsung untuk mendapatkan manfaat-manfaat di atas, mangga muda juga dapat diolah menjadi beberapa sajian makanan yang menggiurkan. Berikut merupakan beberapa sajian yang dapat dibuat dari mangga muda. Manisan mangga muda untuk membuat manisan mangga muda, berikut merupakan langkah yang dapat Anda lakukan. Bahan-bahan. Siapkan mangga muda kira-kira 5 buah, kupas kulitnya, bersihkan dan potong-potong sesuai selera gula pasir 250 gram garam secukupnya air kapur sirih secukupnya cabai secukupnya bila suka kera membuat. Rendam potongan buah mangga muda ke dalam air kapur sirih selama satu jam rebus gula pada air hingga mendidih tambahkan garam dan cabai matikan api dan masukkan mangga muda ke dalam air rebusan tadi. Rendam mangga muda hingga air menjadi dingin kemudian tiriskan rebus kembali air gula dan ulangi langkah di atas untuk merendam mangga muda hingga 3 sampai 4 kali setelah manisnya dirasa cukup meresap ke dalam daging buah mangga muda. Pindahkan manisan mangga muda ke dalam wadah tertutup dengan menyertakan air rebusan. Simpan ke dalam kulkas agar lebih enak. 2. Lutis mangga muda. Mangga muda juga dapat dibuat lutis yang sangat menggoda ketika terik. Berikut merupakan langkah membuat sambal lutis mangga muda yang dapat Anda lakukan. Bahan-bahan. Siapkan mangga muda secukupnya, kupas Bersihkan dan iris sesuai selera. Siapkan juga cabai keriting, gula merah, garam, terasi goreng, kacang tanah goreng, dan air asam jawa. Cara membuat: Ulek cabai keriting, garam, terasi goreng, dan garam. Tambahkan kacang tanah dan gula merah. Namun, ingat, beri sedikit saja kacang tanah dan tidak perlu mengulek kacang tanah hingga halus. Tambahkan air asam jawa secukupnya, ratakan. Sambal lutis siap disantap dengan irisan buah mangga. Mangga adalah salah satu buah tropis yang paling terkenal dan banyak pengagumnya. Hanya di Indonesia ada berbagai jenis mangga, seperti mangga harum manis, mangga apel, mangga indramayu, dan masih banyak lainnya. Selain buah mangga kaya vitamin, rupanya ada banyak manfaat mangga muda untuk kesehatan Anda. Mangga muda biasanya memiliki rasa asam yang memiliki rasa berbeda dari mangga matang yang memiliki rasa manis. Namun, untuk rasa asam, mangga muda telah menunjukkan banyak keuntungan. Perbedaan dalam kandungan mangga mentah dan matang, ini adalah kandungan beberapa vitamin di mangga muda. Nah, lihatlah manfaat dari mangga muda untuk tubuh yang sehat, kaya vitamin C. Yuk, 1 meminimalkan morning sickness. Manfaat mangga muda untuk wanita hamil lebih banyak. Buah ini dapat meminimalkan frekuensi ketidaknyamanan kehamilan seperti morning sickness dan penurunan intensitas pada wanita hamil. Karena itu, bagi para kandidat ibu jika mengalami penyakit di pagi hari, cobalah makan buah ini. 2. Mengobati gangguan pencernaan dan konstipasi. Jika Anda sakit perut karena sejumlah besar gas atau sembelit, makan mangga muda tidak merugikan. Tingginya kadar alkali pada mangga muda dapat membantu mengurangi gangguan pencernaan dan mengobati konstipasi (sembelit). Untuk hasil yang maksimal, Anda bisa mengkonsumsi mangga muda dengan campuran madu dan garam. 3. Mencegah penyakit jantung. Manfaat mangga muda untuk kesehatan selanjutnya dan tidak kalah hebatnya, yang dapat mencegah penyakit jantung. Kandungan potasium cukup banyak pada mangga muda, berguna untuk menjaga irama jantung, tetap stabil dan terkendali. Selain itu, kandungan serat dari mangga muda melalui saluran pencernaan juga dapat menyingkirkan lemak jahat sehingga darah bersih dan terlindung dari plak yang menyebabkan penyakit jantung. 4 menangkal radikal. Mangga muda mengandung senyawa antioksidan dan senyawa ini berfungsi untuk melindungi dari radikal bebas dalam tubuh. Kandungan buah ini memiliki dua serat yaitu pektin dan selulosa yang membantu melarutkan makanan. 5. Meningkatkan daya tahan tubuh. Mangga muda memiliki senyawa yang merupakan antioksidan yang dapat bertahan terhadap radikal bebas dan meningkatkan kekebalan tubuh. Vitamin C dalam mangga muda juga sangat berguna memperkuat kekebalan tubuh terhadap berbagai penyakit seperti anemia, tuberkulosis, kolera, diare, bahkan kanker. 6. Jaga livermu sehat. Mangga mentah ini mengandung banyak zat besi dan salah satu fungsinya untuk menjaga kesehatan hati. Mangga muda tidak hanya membersihkan usus dari berbagai infeksi bakteri yang dapat menyebabkan penyakit berbahaya. 7. Kaya fit vitamin C. Mangga muda memiliki rasa asam, tetapi buah ini memiliki jumlah vitamin C yang sangat besar yang dapat membantu memenuhi kebutuhan kalsium untuk memperkuat tulang. Dan vitamin C juga berguna untuk penyerapan zat besi untuk mencegah pendarahan. 8 bantu menguruskan badan. Apakah Anda menginginkan tubuh yang ideal? Tampaknya manfaat mangga muda juga dapat digunakan sebagai makanan. Karena serat larut dalam buah-buahan ini dapat memberi Anda kenyang yang tahan lama dan mencegah Anda makan camilan yang dapat menyebabkan penggemukan. 9. Untuk anti penuaan. Selain itu, untuk mengatasi masalah dengan kesehatan tubuh Manfaat buah mangga muda juga bermanfaat bagi kesehatan kulit. Vitamin C dalam mangga muda adalah salah satu dari lima vitamin yang baik untuk kulit Anda. Vitamin C pada mangga muda dapat mengatasi masalah dengan kerutan kulit, mencerahkan kulit, dan memperkuat kuku. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa vitamin C dikenal sebagai penangkal yang sangat baik untuk radikal bebas dari tubuh. Tampaknya mangga muda selain makan hidangan favorit seperti rujak juga memiliki banyak kelebihan. Manfaat dari mangga muda untuk kesehatan tubuh ini dapat dimaksimalkan jika ditemani oleh gaya hidup yang sehat dan makanan bergizi lainnya. Salam sehat. Demikian merupakan informasi yang dapat kami sampaikan mengenai manfaat mangga muda. Tidak dapat dipungkiri bahwa selain rasanya yang masam, segar menggiurkan. Manfaat yang diperoleh dari mangga muda juga membuat mangga muda digemari oleh banyak orang. Terima kasih telah membaca, dan semoga bermanfaat.